Suki guys. Kali ini saya berada di salah satu pantai guys. Kali ini saya mau mukbang, apa ya, bagian itu sederhana guys. Jadi ikutin saya terus ya. Kali ini saya mau mukbang. Ini saya tadi apa ya, masak sendiri guys. Masakannya itu masakannya yang serba pahit-pahit guys. Hidup ini udah pahit kan. Mari kita dengan suasana pantainya keren banget ya. Tapi airnya agak sedikit surut sih. Ya ikutin. You have one shot on stage, what you got to play? Generic drops for days, still the people rage. Am I not insane? Can you stop it? Di situ ada longsoran. Sana lihat deh. Aduh, longsor guys. Okay. Coba lihat longsornya guys. There's nothing wrong with giving up, moving on. Cause I took your girl to prom, she can't help but sing this song. Pasukan banyak banget nih, pasukannya gua. Ayo pasukan. Ini punya siapa ini nih pasukannya guys? Wow. Ini Chico, ini Jericho, dan itu siapa nggak tahu dah. Udah mulai rame banyak orang. Back to Mecin Lewari Suki gengs. Kali ini saya akan makan. Tadi saya udah masak guys. Ini makan. Ini semua ciptaan saya sendiri masakannya guys. Kali ini kita akan makan makanan rumah yang luar biasa. Tapi di pinggir pantai guys. Pantai itu keren banget. Jadi di depan saya ini banyak sekali penontonnya guys. Coba liatin sebelah sana guys. Ada penontonnya. Ya yeah, guys, di sini tuh kali ini saya akan makan. Ini tongkol ya guys, namanya kalau di Bali itu disebut beawan. Ini ada tempe mendoan guys, ini ada pare, dan di sini tuh ada daun pepaya guys, dan of course nasi guys. Oke, langsung kita makan aja. Sebelum itu kita cuci tangan dulu ya guys. Cuci tangan. Banyak banget guys penontonnya guys. Oke, kita cuci tangan dulu. Sebelum itu kita berdoa dulu ya guys. Selesai. Let's eat guys, aku juga bawa kerupuk guys, mantep banget. Jadi buat kalian, sekarang ini kan lagi musim pandemi ya guys. Bahagia tuh kadang gak perlu macem-macem guys, gak perlu makan di mall atau apa. Makan kayak gini aja guys, udah mantep banget tau. Oke, suapan pertama buat kalian ya. Wow, sambelnya guys, mantap banget coy. Daun pepaya, wow. Pahit banget guys. Nikmat banget guys. Super.
guys, penontonnya makin gak ada jarak, guys. Tapi sepi banget di pantai ini, nggak terlalu banyak orang sih, nggak tahu kenapa airnya juga agak smooth sih airnya. Jadi ini kan lagi masa pandemi, jadi apa ya, kita banyak yang gak kerja guys, ekonomi lagi susah, jadi apa ya, kita tuh harus bahagia dengan cara kita sendiri ya guys ya. Woi, kita harus guys. Bahagia tuh gak perlu hal-hal yang mewah gitu guys, makan di pantai kayak gini nikmat guys. Sambalnya tuh pedesnya enak banget guys. Ini buatan saya semua guys.